Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Hari ini Mama Atta mau buat ongol-ongol dari tepung hankwe. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini dia bahan yang digunakan untuk membuat ongol-ongolnya. Di sini untuk taburannya, Mama pakai 200 gram kelapa parut, 1 lembar daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, bahan yang Mama gunakan, di sini Mama pakai 2 sendok makan tepung tapioka, 150 gram tepung hankwe, 400 ml air. Bahan yang Mama gunakan selanjutnya, ini ada 150 gram gula jawa atau gula merah. Ini gulanya udah Mama iris atau disisir. Ini tujuannya supaya lebih cepat larut ya. 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili, 2 lembar daun pandan, dan 200 ml air. Nah, yang pertama ini Mama panaskan kukusan. Ini kukusannya untuk mengukus kelapa parutnya ya. Kemudian ini kelapa parutnya Mama masukkan 1 lembar daun pandan dan garam. Ini kukusannya udah panas. Sekarang Mama masukkan kelapa parut yang sudah ditaburi garam. Kemudian ini kita tutup. Ini dikukus selama 10 menit ya. Sambil mengukus, ini Mama larutkan gula merahnya atau gula jawanya. Ini Mama masukkan gula pasir, garam, vanili, dan daun pandan. Kemudian 200 ml air. Nah, ini dimasak sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Sambil boleh diaduk ya sesekali. Nah, ini gulanya udah larut dan airnya sudah mendidih. Ini api kompornya sudah bisa dimatikan ya. Nah, ini udah 10 menit, ini kelapanya udah selesai ya dikukus. Ini Mama aduk. Kemudian ini Mama matikan api kompornya. Dan ini kita tunggu dingin ya. Kemudian ini air gulanya Mama saring supaya nggak ada kotoran yang ikut ya. Selanjutnya, ini Mama masukkan 400 ml air. Kemudian tepung hankwe dan tepung tapioka. Ini diaduk sampai larut ya tepungnya. Sampai tercampur merata dengan air. Nah, ini udah larut, udah tercampur merata. Kemudian ini kita masukkan ke dalam air gula. Nah, ini Mama aduk sampai merata. Kemudian ini mau kita masak ya. Nah, ini Mama nyalakan apinya. Ini Mama pakai api sedang ya. Kemudian ini diaduk. Ini diaduk terus menerus ya, sampai nanti adonannya mengering. Ini nggak boleh ditinggal. Ini teksturnya udah mulai memadat.
Jadi ini mama kecilkan api kompornya supaya nggak gampang gosong. Nah, ini sambil terus diaduk supaya nggak gosong ya dan nggak lengket di wajan. Jadi ini diaduk terus seperti ini. Ini adonannya udah mendidih ya, tapi kandungan airnya masih ada. Ini masih kelihatan belum terlalu padat. Jadi ini masih terus diaduk ya. Nah, ini adonannya udah memadat ya. Ini kamu bisa lihat udah padat. Kalau disendokin dia nggak mau turun lagi karena dia udah bersatu. Nah, seperti ini. Ini udah selesai ya. Ini bisa dimatikan api kompornya. Kemudian ini mau mama tuang ke dalam loyang. Ini mama tuang ke loyang. Ini tuang ke loyangnya dalam kondisi yang masih panas ya. Boleh juga menggunakan wadah lainnya, plastik atau cetakan agar-agar. Kalau mau dibentuk dalam keadaan panas gini juga boleh ya, boleh disendok. Tapi agak susah karena masih terlalu lembek ya, masih panas. Jadi ini mau mama dinginkan sekitar 10-20 menit. Nah, ini bisa didiamkan, ditunggu dingin sekitar 10 menit baru kemudian dipotong ya. Kalau mama mau cepat, jadi ini mama mau masukkan kulkas ya 10 menit. Nah, ini udah 10 menit di dalam kulkas. Ini mau mama potong ya. Nah, ini kamu balurin ke kelapanya, kelapa parutnya. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya. Ini supaya kelihatan lebih cantik, saya tambahkan potongan daun pandan. Nah, ini dia ongol-ongol tepung hangkwe buatan Mama Atta. Sekarang Mama mau cobain ongol-ongolnya. Nah, ini kamu bisa lihat teksturnya lembut banget ya. Nah, kamu bisa lihat. Ini enak banget. Mantep. Rasanya sama ya, enaknya dengan ongol-ongol yang sebelumnya mama buat di video sebelumnya. Ongol-ongol tapioka. Ini mantep. Wajib kamu cobain ya.
Nah, gampang kan cara buatnya? Silakan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atanaufal dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.